sekarang tinggal antara kita dengan Habib Omar bin Hafiz. Siapa meninggal dulu? Kalau dia meninggal dulu, bermakna musibah besarlah bagi kita. Wali besar kita diangkat oleh Allah Ta'ala. Musibah Allah besar bagi kita. Lebih daripada anak kecil kehilangan bapa. Lebih daripada anak ayam kehilangan ibu. Lebih daripada anak kecil kehilangan mati kematian mak. Lebih. Kalau Habib Omar mati dulu, habislah kita apa. Faya bakatul kalbil mu'min hat. Kalau gagadri kuwat imani bila. Falhabu yahdih. Wuyuhaddi'uhu. Wuyuhinzil alihi tumanina. Wuyubasiruhu mahu al-afdal. Mahu al-ahsan. Ish yitkallam. Ish yukul. Ish yafran. يمشي على بصيره ولا حول من المصائب والبلايا يرتف الله به ويخلصه من الافات وتمشي. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini kita akan reaksi dan mengaji kembali bersama Syekh Abu Zaki Al-Hadrami. Nah, langsung saja guys, tanpa berlama-lama seperti biasa ya, jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya. Sebagai muslim, kita wajib mendoakan akan daripada saudara kita yang ada di Palestina. Maka terlebih dahulu marilah kita doakan saudara-saudara kita ini sana. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestine ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke guys, langsung saja kita play videonya. Let's go. Oke guys, ini daripada Cahaya Kesaksian Official. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Ucapkan selamat menyambut tahun baru awal Muharram kita tahun 1444. 1444. Betul ya. Alhamdulillah Allah Ta'ala panjangkan kutu imur. Tahun 1443 dah dapat kita tutup tadi sebelum maghrib. Depan dah dapat kita tutup. Maka sekarang Allah Ta'ala beri kita jumpa peluang 1444 ya, 1444 diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu hari kita dapat rasa tahun 1444, dua hari belum tentu lagi. Allah, satu tahun 365 hari kan. Satu hari ni pun tak dapat tahu komplit ke tidak pun tak tahu. Dapat masuk hari pertama, masuk hari kedua belum tahu. Ini kan pula hari ke 360 hari kita tak tahu ya. Sama-sama serah pada Allah Ta'ala. Sama-sama serah pada Allah Ta'ala. Selalu seru sama Allah Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, mati tu pasti, neraka tu tak tertanggung, syurga tu istimewa. Dan kita, apa ada layak kita, apa amal kita dah buat. Allah, kita dah amal sikit sangat rosak pulaknya. Dosa banyak masih nak lagi pulaknya. Dan ajal maut sudah dekat. Ada tak ada sekarang kita dah, kita gunakan satu waktu kecederaan kita. Kita ada satu tiket saja, iaitu tiket rayu direct pada Allah. Sekarang kita dah rayu direct pada Allah Ta'ala. Amal buatlah seberapa banyak yang boleh kita buat-buat. Tetapi semua kita dah mula ngaku, hari-hari dah mula pekikkan hati kita. Ya Allah, macam mana aku nak ngadapmu ya Allah. Aku tak ada amal pun sedikit ya Allah. Itulah kita baca kitab Minhajul Abidin. Kita belajar tu, tu semua tu purpose-nya biar kita rayu sama Allah. Biar purpose-nya tu kita, habis dah amal-amal tak terima ke? Dah amal-amal tolak ke? Itu urusan Tuhan. Terima tak terima, tolak tak tolak, urusan Tuhan. Urusannya dah bekal amal kan nak dekatkan pada Allah. Tujuan amal ialah apa? Tujuan amal kan nak dekatkan pada Allah Ta'ala. Tapi dah dekat amal kok, dah ada banyak amal kok, rasa macam dah selesa, tak perlu nak seru Allah. Tujuan amal mendekatkan diri pada Allah. Maka amal yang dapat mendekatkan diri kita pada Allah ialah amal yang membuat kita rasa tak ada amal. Itu amal mendekatkan diri pada Allah. Allah. Kalau dah amal dan kita rasa kita ada amal, itu tak mendekatkan diri pada Allah. Bahkan kita rasa kita dah di dalam jaminan Allah.
Siapa bilang? Amal yang mendekatkan diri pada Allah ialah yang dengan amal kita rasa, ya Allah, aku tak ada apa-apa kecuali aku harap padamu. Itulah amal, tujuan amal mendekatkan diri pada Allah. Dan lepas beramal kita rasa, ya Allah, hanya engkau saja yang aku harap, bukan amalku. Itu tujuan amal kita. Maka apabila kita dah amal, tuan-tuan sekalian, kita minta, sekarang tak ada tidak, kita rayu, ya Allah, mati itu pasti, ya Allah. Aku ngadapmu tangan aku, tangan kosong, betul-betul tangan kosong, ya Allah. Sejak akil baligh sampai sekarang, apa banyak, satu hari 24 jam, berapa minit saja aku ibadat, ya Allah. Cacat pulaknya, ya Allah. Tak sempurna pulaknya, ya Allah. Lalai pulaknya, ya Allah. Tak khusyuk, ya Allah. Gelombang neraka sedang tunggu, ya Allah. Himpatan kubur sedang tunggu, ya Allah. Tolong, ya Allah. Jangan kenakan, ya Allah. Jangan kenakan dengan rahmatmu, ya Allah. Dengan ihsanmu, ya Allah. Dengan kasihanmu, ya Allah. Jangan kenakan impit kubur, ya Allah. Jangan kenakan pukul malaikat, ya Allah. Jangan pukulkan. Semua itu ada. Semua itu ada. Dan semua itu tak mampu kita nak elakkan. Kita tak ada sikit amal pun. Kecuali hanya harap semata-matamu saja, ya Allah. Semata-mata kemurahanmu saja, ya Allah. Dan segala dosa kita, kita minta ampun, ya Allah. Dan kita tahu bahawasanya ajal maut kita itu, yang kita tunggu tu satulah penghujungnya, dapat husnul khatimah. Betul. Dapat husnul khatimah. Apabila masuk husnul khatimah saja, masuk kubur dengan husnul khatimah, maka yang lain tu serahlah sama Allah. Amal kita macam mana, serah pada Allah. Dosa kita banyak macam mana, serah kepada Allah. Hanya diri hamba ngadap kepada Tuhan yang Maha Kaya lagi Maha Esa. Dengan penuh tunduk kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mati pasti, mati pasti. Himpitan kubur ada, neraka tak tertanggung. Dan kita, apa perlakuan kita nak menyelamatkan diri kita? Hanya mohon pada Allah, rahmat pada Allah Ta'ala, tunduk pada Allah Ta'ala, malu pada Allah Ta'ala, rayu pada Allah Ta'ala. Jangan lepaskan peluang itu sekarang ini. Sampailah detik kita akhir yang hanya tinggal hanya berapa minit saja ke berapa hari sajalah kita hidup, ya. Jangan tinggalkan, rayu pada Allah, seru pada Allah, ngaku kesalahan kita kepada Allah, ngadapkan kekosongan kita kepada Allah, persembahkan cacat kita kepada Allah, tundukkan segala comot kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya harap dengan kemurnian Allah Taala, kemuliaan Allah Taala, kesucian Allah Taala, ampun segala dosa kita dan terima kita hambanya. Ya, kita mohon. Dan ini cakap bukan cakap sedap-sedap bicara, susun-susun. Kita hamba yang kosong, hamba yang tak ada pahala. Memang kita kosong, memang kita tak ada pahala, memang kita banyak dosa, memang kita cacat, memang kita banyak derhaka pada Allah Ta'ala. Memang kita takut, memang kita seram akan neraka itu, mengerikan sangat akan kita. Kita mohon akan pengampunan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita dah masuk tahun baru hijrah. Mari sama-sama kita hidupkan apa yang dilakukan oleh orang-orang saleh, membaca doa tanda kesyukuran kepada Allah Ta'ala, membaca doa tanda tawaduk kepada Allah Ta'ala, minta pertolongan Allah Ta'ala. Tidak yang menolak balak kecuali dengan doa. Kalau balak dah nak turun, ya, maka apa, balak nak turun, doa naik, doa dan balak ini akan berlaga-laga sampai balak itu tak boleh turun. Balak tengah nak turun, doa pun naik, maka balak ditolak oleh doa sehingga balak itu tak boleh turun. Begitu. Jadi kita harap sepanjang tahun ini, apa rencana syaitan untuk kita, kita tak tahu. Dia dah ada plan. Jadi kita ada plan tak 2 Muharram nak bikin apa? Kita ada plan tak 10 Muharram nak bikin apa? Kita ada plan tak bulan Safar nanti nak bikin apa? Belum. 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 Dia dah ada plan. Bila nak kacau kita? Bila tengok? Kesihatan kita pun dia dah cengak tau. Syaitan dah tengok. Nampak dia jantung dia dah begini. Nampak dia rasanya lah kalau orang begini, biasanya 3 bulan mati. Dia tahu. Dia kan kaji berapa orang nak mati semua, dia dah kaji. Orang punya kesihatan, dia dah berapa kali masuk hospital. Tengok orang punya rekod, orang punya apa semua. Berapa kali dia dah tengok doktor punya catatan terhadap semua orang. Kalau dia punya sakit begini, dia tahu denyut dadi kita nak berapa macam-macam. Dia tahu dia bukan kita, dia tahu temperature kita macam mana. Dia tahu tengok kita tekanan darah kita macam mana. Umur gini, tekan darah begini, cara makan begini, tak lama 3 tahun setengah mati. Dia boleh tahu, dia boleh cek. Lepas tu boleh hantar bala tentera dia. Dia dah plan sama kita macam-macam. Dia macam plan. Maka kita tolak segala plan dia, kita batalkan, kita delete-kan dengan mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi al-kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Rabbi, amdi ya Rabbi, kita sedang menghadapi 2 ngeri. Ini Habib Abu Bakar Al-Adni sudah meninggal tau. Ulama besar tau. Sekarang tinggal antara kita dengan Habib Umar bin Hafiz. Siapa meninggal dulu? Kalau dia meninggal dulu, bermakna musibah besarlah bagi kita. Wali besar kita diangkat oleh Allah Ta'ala. Musibah besar bagi kita. Lebih daripada anak kecil kehilangan bapa.
lebih daripada anak ayam kehilangan ibu, lebih daripada anak kecil kehilangan mati kematian mak. Lebih, kalau Habib Umar mati dulu, habislah kita apa. Memang kita serah pada Allah, tapi bermakna guru kita, tunggak kita dah diambil, betul-betul punya terkapai-kapai lah. Lebih parahlah kita, pendek kata, kalau Habib Umar dah meninggal dulu. Kalau kita meninggal dulu pulaknya, kau menghadap Israel tau, kau nampak muka nakir tau, ngeri tau, either one. Siap-siap untuk dua, untuk salah satu dua. Siap-siap kalau takdir diambil Allah Ta'ala Habib Umar dulu, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Amin. Mudah-mudahan kalau diambil Habib Umar dulu, sekarang apa yang dapat kita pelajari daripada beliau, kalau takdir diambil dia, Allah bebas nak letakkan hambanya ke dalam syurga, maka kita pandai-pandai meneruskan diri kita, apa, meneruskan kehidupan kita dengan apa jua yang kita dah timba ilmu daripadanya. Takdir kita mati dulu sebelum dia, kita harap dia dapat doakan kita. Amin. Dan kita harap redha Allah Ta'ala lah sahaja. Either one, Israel first or menjadi yatim first. Either one. Sekarang dua-dua mengerikan, dua-dua mengerikan, dua-dua menakutkan, ya. Faya bakatul qalbil mu'min ha. Ala qadri quwwati imani billah, falhaqqu yahdih wa yuhdihu wa yunzil 'alayhi at-tumanina wa yubsiruhu ma huwa al-afdal, ma huwa al-ahsan. Ish yatkallam, ish yaqul, ish yaf'al. Yumshi 'ala basira. ولا حول من المصائب والبلايا يرتف الله به ويخلصه من الافات وتمشي الله 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 ومن يؤمن ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ضعيف الايمان ويطلع وينزل ويجي ويروح ويتصرف تصرفات هوجه عوجه ويتضرر بذا ويتضرر بعدين ولا يقدم ولا ياخر بل ربما يزيد ضرره نفس الحال نفس بي عند الثاني بهدوء بطمانينة بفرق مبسوط فرحان في خيرات كثير مصروف عنه شرور ويمضي الأمر بس هذا اتصل بفوق وذا اتصل بتحت وكل له بخت صاحب فوق فوق صاحب تحت تحت الله لا إله إلا الله لهذا يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله قال علينا ولا لنا لنا Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya. Penjelasan daripada Syekh Abu Zaki. Allahu akbar la ilaha illallah, Allahu akbar la ilaha illallah, Allahu akbar illa ilham. Allah tak terbayang ya guys ya. Allah, dua ngeri, musibah besar ya bakal kita hadapi, dan Allahu akbar. Semoga dipanjangkan umur ya, ulama-ulama kita ya, syekh-syekh kita, ustaz-ustaz kita, kiai-kiai kita, semoga masih banyak orang-orang yang mendoakan kebaikan untuk kita dan seluruh ya masyarakat tentunya yang muslim. Oke guys ya, Allahu Akbar. Tak sangka juga di akhir video ada Habib Umar bin Hafiz yang membuat kita ketika mendengarkan ya, mendengarkan ceramahnya, mendengarkan tausiahnya, pasti hati kita merasa bahagia dan macam rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, semakin rindu dan semakin rindu dapat terobati seperti itu ya guys ya. Ada sebagian pernah saya baca itu bahwasanya ketika kita ingin melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lihatlah ya Habib Jufri seperti itu. Tapi kalau kita istilahnya ingin melihat akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, sedikit banyak sebagaimana yang kita lihat pada Habib Umar bin Hafiz, masya Allah. Alright guys, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Mari kita tanamkan dalam hati untuk mencintai ulama, mencintai para keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Dengan begitu insya Allah hati kita akan tenang. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin tenang diri kita. Akan tetapi semakin jauh kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin gundah gulana ya hati kita. Dan ingat ya, ketika kita ada musibah, ketika kita ada kegundahan, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mencari dengan hal-hal duniawi, karena itu akan menambah beban kita. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play, how I like rearrange.